2021 kita bisa berkumpul bertatap muka dalam acara pelatihan manajemen organisasi dan kepemimpinan bagi pembina dan pengurus Ormawa dan UKM. Terima kasih atas kehadiran teman-teman mahasiswa bagi pengurus Ormawa ataupun UKM dan juga kepada Bapak Ibu sekalian sebagai pembina UKM atau Ormawa sudah rela hadir di sebuah desa yang terpencil yaitu Jubung dan kemudian diistilahkan dengan Agro Teknopark Jubung. Ini adalah sebagai salah satu upaya kita untuk membuat semacam mini karantina supaya peserta baik pembina maupun pengurusnya itu tidak hilang-hilangan gitu ya. Jadi saya harapkan pembina juga sekarang sudah mulai harus mengakrabkan diri selama 2 hari ke depan dengan para anak buahnya di pengurus Ormawa atau UKM, karena nanti di mulai hari ini sebetulnya langkah program acara ini sebetulnya tidak hanya berisi tentang pelatihan yang terkait dengan organisasi manajemen dan kepemimpinan, dan kemudian kita akan mendatangkan beberapa pemateri dari eksternal yaitu Bapak Khalid Bayar, Redaktur Kader Jember, kemudian Bapak Dimas, itu adalah salah satu EO dari sebuah perusahaan di Jember, kemudian Dima Ahya, itu adalah salah satu juga pengusaha dan juga politisi, dan kemudian Bapak Hamdan, itu adalah Bapak Dekan dari FEPI UIN Khas Jember. Di selain dari pemateri empat itu, kita juga akan memberikan luaran dalam kegiatan ini, yaitu saya khawatir teman-teman UKM selama ini tidak membuat semacam analisis diri sederhana dalam bentuk SWOT gitu ya. Analisis SWOT yang itu menjadi semacam evaluasi dari perjalanan UKM teman-teman selama ini. Analisis SWOT, tadi ada yang nyebut SWOT itu apa gitu ya. Saya jelaskan aja coba ya. Analisis SWOT itu adalah analisis potensi mengenali internal, yaitu dari sisi kekuatan dan kelemahan Pak Joko, dan kemudian dari sisi eksternalnya adalah mengenali peluang dan tantangan organisasi ke depan. Jadi nanti materi dalam fasilitator akan memberikan, nanti Pak Dekan akan memberikan uraian singkat terkait dengan prolog urgensi dari kegiatan ini. Kemudian nanti Pak Wadik 2 juga akan memberikan kaitan substansi dengan bagaimana serapan anggaran. Kemudian Bu Wadik 1 juga akan memberikan materi terkait dengan bagaimana sinergisitas antara kegiatan-kegiatan akademik dengan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, sehingga orientasi prestasi itu masih bisa disinergikan, dipush gitu ya. Kemudian materi dari saya juga akan terkait dengan apa yang kita bahas tadi, yaitu tentang bagaimana luaran kegiatan ini juga salah satunya adalah teman-teman bisa menganalisis potensi diri, mulai dari kekuatan, kelemahan, potensi atau peluang dan tantangan organisasi UKM teman-teman sendiri. Jadi nanti di hari kedua akan lebih banyak sesi selain pemberian materi dari pembicara eksternal, ada sesi diskusi antara pembina dengan teman-teman pengurus gitu ya. Jadi setidaknya diskusi itu akan berusaha untuk bisa mengidentifikasi sebetulnya kekuatan, potensi, kelemahan dan tantangan ke depan dari organisasi itu apa, sehingga sampai kita merumuskan alternatif program, alternatif strategi atau program kegiatan. Jadi bukan proker ya, bukan program kerja, tapi alternatif strategi yang mungkin bisa menjadi bahan untuk di follow up oleh pengurus ke depan, pengurus di 2022 nanti. Jadi ini ada banyak hidden agenda sebetulnya.
Kegiatan ini pendekan dilaporkan diikuti oleh 60 pengurus UKM dan Rumawa yang terdiri dari ketua dan wakilnya atau sekretarisnya, kemudian diikuti oleh 20 pembina UKM. Jadi masing-masing memiliki keterwakilan gitu ya, memiliki keterwakilan. Diharapkan bagi Bapak Ibu sekalian juga bisa melakukan semacam coaching klinik bagaimana mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan juga tantangan dan hambatan atau peluang ke depan, sehingga nanti bisa saling mengakrabkan diri. Demikian Pak Dekan, apa yang bisa kami laporkan. Semoga acara ini bisa memberikan kebermanfaatan buat kita semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memenuhi permintaan saya, kalau nanti ditutup kembali juga tidak apa-apa, tapi saya telah meninggalkan rumahnya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, pagi ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Besar, Yang Maha Pengasih lagi penyayang, sehingga sampai hari ini, Selasa 2 November 2021, kita masih diberi kesempatan untuk bertemu yang menurut saya sungguh langka ini ya. Kita bisa bertemu lengkap dengan ketua himpunan dan UKM beserta sekretaris atau jajarannya, kemudian dengan dosen pembina dan yang lain-lainnya, yang terhormat wakil dekan 3 bidang kemahasiswaan ya, Dr. Edi Wahyudi, sekaligus yang bertindak sebagai PIC di dalam kegiatan ini, yang terhormat wakil dekan 2 bidang kepegawaian dan keuangan. Saya sebut demikian karena ini momentum yang sangat bagus bagi saya untuk menyampaikannya, yang menangani keuangan dan kepegawaian ya. Nah, kalau wadek 2 tidak mengasisi juga kegiatan ini, barangkali juga tidak bisa jalan gitu ya. Yang terhormat wakil dekan 1, ini yang menangani bidang akademik, Profesor Dr. Sarah Puspitani Tias, dengan segala gelar yang ada di belakangnya saya enggak ingat. Yang terhormat koordinator kelompok kerja Pak Ahmad Yani, yang terhormat wakil koordinator kelompok kerja 1, 2, 3, yang terhormat para pembina himpunan maupun UKM, yang terhormat adik-adik mahasiswa yang diberi amanah sebagai ketua maupun sekretaris himpunan maupun UKM yang pada hari ini bisa hadir. Sekali lagi, mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan ini. Yang kedua, saya ingin sampaikan terima kasih pula kepada Pak Edi Wahyudi selaku PIC yang berinisiatif untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Kegiatan ini menurut saya sangat penting sekali ya. Ini pelatihan organisasi manajemen dan kepemimpinan bagi para pembina maupun ketua dan sekretaris UKM untuk menuju yang kemudian kita sebut sebagai profesional dan berprestasi. Ini tentu luar biasa. Ini tentu luar biasa, dan semua himpunan, semua UKM, semua pembina dan semua sivitas akademika tentu berharap himpunan dan UKM kita ini profesional di dalam penanganan kegiatannya dan melahirkan prestasi-prestasi yang luar biasa.
Makanya mudah-mudahan sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Edi selaku PIC, luarannya adalah karena ini pelatihan, maka luarannya sebenarnya adalah keterampilan, ya, keterampilan teknis di dalam organisasi manajemen dan kepemimpinan. Namun kalau lebih daripada itu juga tidak ada salahnya, tidak ada dosa. Kalau di luar keterampilan juga ada skill di dalam manajemen organisasi maupun kepemimpinan, tidak ada dosa ya Pak Edi ya. Ya berpahala. Kalau yang hendak diraih satu gelas kecil, tapi kemudian kita menghasilkan satu gelas yang cukup besar, itu kan luar biasa. Gitu. Oleh karena itu tentu ya, kegiatan yang akan dilaksanakan selama 2 hari ini, saya berharap mampu meningkatkan secara nyata keterampilan adik-adik ya, terutama adik-adik yang menangani himpunan maupun UKM. Dan kalaupun di sana sini ada hal-hal yang sifatnya pengulangan, anggap saja itu adalah untuk mengingatkan kembali, memperkuat pemberdayaan yang telah didapatkan selama ini oleh adik-adik. Juga tak lupa, sebelum saya lupa, terima kasih pula kepada para narasumber yang menyempatkan waktu nanti untuk memberikan materi, sehingga dengan begitu mudah-mudahan selama 2 hari ini kita benar-benar bisa meningkatkan keterampilan di dalam organisasi manajemen maupun kepemimpinan di dalam mengelola himpunan dan UKM. Karena yang dikelola itu tidak hanya kegiatan, tidak hanya anggaran, tapi juga waktu dan orang. Nah, sementara orang itu punya motivasi sendiri, punya akal pikiran sendiri, punya keinginan sendiri dan macam-macam. Ibarat orkestra, bagaimana kemudian dirijen itu bisa mengatur sedemikian rupa, maka luarannya menjadi sangat menarik. Nah, mudah-mudahan luaran itu bisa kita dapatkan, dan setelah itu kira-kira setahun gitu ya Pak Edi ya, atau sekian tahun ke depan akan banyak prestasi-prestasi yang dilahirkan oleh himpunan maupun UKM. Saya kira itu masukan saya. Mohon maaf bila mana ada yang kurang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelatihan manajemen organisasi dan kepemimpinan bagi pembina dan pengurus UKM yang berorientasi profesional dan kinerja hari ini 2 November 2021 saya nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.